Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al." Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Apabila engkau tertimpa musibah, ya udah sungguh-sungguh, udah kerja keras, ya, udah serius, sudah berdoa, minta tolong kepada Allah, tapi ternyata terluput juga atau terkena musibah, maka Nabi ingatkan, jangan mengucapkan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu hasilnya. Ya, berandai-andai. Jangan bilang demikian. Walakin kul, Nabi kasih solusi. Apa yang hendaknya diucapkan, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Lalu Nabi menjelaskan kenapa enggak boleh mengucapkan seandainya. Fa inna law taftahu amana syaitan, karena ucapan seandainya saja, seandainya kalimat ini akan membuka pintu perbuatannya syaitan. Ya, jadi jemaah azan ya Allah wa iyyakum, setelah seseorang mencurahkan kesembuhannya dan kemampuannya dalam meraih segala yang bermanfaat, di sini Rasulullah SAW mengarahkan agar kita ridho dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Dengan mengucapkan apa tadi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hadza shiratun mustaqim.